Assalamualaikum, yuk Besti ikutin aku buat marmer brownies roll cake. Saya pakai metode all in one, langsung aja ya Besti. 55 gram terigu pro rendah, 5 gram maizena, 10 gram susu bubuk, 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh, vanili cair, 4 butir telur kita pecahkan, saya pakai ukuran sedang. Sendok teh emulsifier saya pakai SP. Ini kita mixer speed tinggi sampai putih kental berjejak. Saya setel 5 menit ya Besti. Nah, ini setelah 5 menit Besti, saya matikan alarmnya dulu. Nah, ini sudah kental berjejak. Saya tuang 65 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya, dan margarinnya dalam keadaan hangat-hangat kuku ya Besti. Kita aduk dulu, aduk lipat sampai margarin tercampur rata. Pastikan tidak ada endapan yang mengendap di dasar baskom, biar bolu-bolunya tidak bantat Besti. Nah, ini sudah tercampur rata semua margarin dengan adonan. Kita bagi dua dulu adonannya guys. Kita tuang sebagian ke dalam mangkok adonan putih. Kita beri pasta coklat, beri 1 sendok teh pasta coklat. Kita aduk sampai tercampur rata. Saya pakai loyang ukuran 26x30 ya Besti, yang dialas kertas baking. Jadi tidak usah dioles mentega lagi ya Besti, karena ini anti lengket. Bisa alternatif loyang 24x24 tinggi 4 cm Besti. Sekarang kita tuang adonan putih bergantian ya Besti. Selang-seling aja Besti. Acak. Baru kita tuang adonan yang mau pakai pasta coklat. Tuangnya acak aja ya Besti. Ini kita akan membentuk motif marmer. Kita timpa lagi dengan adonan putih di atas adonan coklat. Lakukan semua sampai habis ya Besti. Kita hentakkan dulu ya Besti. Ini ada 50 gram dark cooking coklat dan 10 gram minyak yang sudah saya cairkan. Kita tuang. Kita tuang acak aja ya Besti. Kita buat motif marmer di atas aja ya Besti. Suka-suka kalian motif marmernya seperti apa Besti. Akan saya panggang Besti. Ini saya open kurang lebih 20 menit, api atas bawah 190 derajat Besti. Sesuaikan open masing-masing ya Besti. Ini guys, sudah matang guys bolunya. Kita biarkan dulu di loyang hangat. Kita sisir pinggirnya dengan spatula ya guys. Dengan pisau atau spatula. Selai coklat Nutella ya guys, terserah kalian mau pakai apa, suka-suka ratakan. Nanti kita gulung, kita tekuk depannya sedikit seperti ini guys, tekuk depannya seperti ini sedikit ya guys. Nah, lalu kita jalankan aja kertas rotinya ke depan guys. Kita putar, kita scraper biar permukaan, biar bolu-bolunya. Sekarang kita buka ya guys. Tuh guys, cantik kan guys bolunya. Ini kita dinginkan dulu ya di kulkas guys, biar set 30 menit. Setelah keluar dari kulkas selama kurang lebih 1 jam tadi, marmer brownies roll cake cantik kan Besti. Coba lihat Besti, ini super lembut. Akan kita potongnya Besti, kita lihat bagaimana teksturnya. Besti, ini super duper empuk dan lembut.
Kita coba dulu ya, Besti. Bismillahirrahmanirrahim. Nutella. Lembut sekali. Endolita. Terima kasih sudah menonton.